Messi. Messi. Baik. Insyaallah saya serahkan majlis kepada Ustaz Kazim Idas, insyaallah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat Dr. Cik Rosli, ahli parlimen Ulangan, pengerusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa surau Ar-Raihan, kepada tetamu-tetamu kehormat seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada anak-anak cucu-cucu yang duduk kat depan. Sihat ke? Ya. Esok sekolah, esok cuti ya. Jadi kalau cuti, panjanglah sikit ceramah malam ni. Pertama kali saya sebut panjang sikit ceramah malam ni, anak-anak kita sambut ye. Selalunya jadi malam ni ye bagus. Tuan-tuan, malam ni banyak acara yang berlangsung. Ada siaran langsung bola sepak JDT lawan Pahang. Malam ni juga ada anugerah meletup era dan saya terpilih sebagai finalis top 5 program meletup TV, satu-satunya program agama yang terpilih sebagai program meletup manisnya cinta. Nanti tadi dia orang bagi tahu, ustaz kalau menang ke kalah ke nanti kita orang inform. Astagfirullahalazim. Jadi saya pun tak tahu, tak sangka tuan-tuan boleh masuk peringkat akhir bertembung dengan Gegar Waganza. Maharaja lawak ni lopa macam-macam. Tiba-tiba terselit di UKE situ. Duka. Jadi tuan-tuan, malam ni saya tak nak bawa tajuk panjang-panjang lah. Saya pun penat baru sampai dari Kuching, Sarawak. Dah 4 hari tak balik. Jadi pening kepala tuan-tuan. Tidur tak apa betul. Makan tak apa betul. Rumah tak ikut. Jadi makan pun apa yang ada sajalah tuan-tuan. Ada roti, roti. Ada semut, semut. Itulah makannya. Tuan-tuan, malam ni saya bawa tajuk ringan je lah tuan-tuan. Saya nak bawa tajuk tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, orang bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Ditanya kepada Siti Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad? Kenapa orang tanya pada isteri Rasulullah? Tak tanya dengan Abu Bakar, tak tanya dengan Umar, tak tanya dengan Ali. Kenapa ditanya kepada isteri Rasulullah? Sebab orang yang mengetahui peribadi seseorang ialah isteri. Isteri ni dia tahu perangai suami dia. Tuan-tuan nampak saya depan tuan-tuan ni nampak baik depan tuan-tuan.
dengan songkoknya, baju petak-petak. Ada ke ceramah pakai baju petak-petak. Patut YB, doktor yang ceramah, dia berjubah. Mana punya penceramah dia orang jemput ni? Ada ceramah pakai baju petak. Kok suka saya pakai apa pun. Jangan saya ceramah pakai seluar dalam duduk atas kursi ni, sudah. Yang tu baru salah. Tuan-tuan nampak saya ni berakhlak, tuan-tuan nampak saya baik. Itu depan tuan-tuan. Yang mengetahui saya ni baik tak baik perangai tuan-tuan, isteri saya. Duduk di surau tu semua baik. Kentut pun tidak. Teketak-teketak tahan ketut. Cuba di rumah. Dia lepasnya bom nuklear. Duduk dekat depan, isteri di dapur, suami sanggup berlari ke dapur nak kentut. Punya buruk perangai tuan-tuan. Yang mengetahui perangai ialah isteri kita. Isteri yang tahu perangai kita. Kalau isteri kata kita baik, maka baiklah kita ni. Kalau isteri kata kita ni berakhlak, maka berakhlaklah kita. Kalau orang tanya pada isteri, "Oi Leha, bagaimana suami kamu di rumah?" Enam harakat bunyinya. Makna tak berapa baik. Tapi kalau isteri cakap, "Bagaimana isteri kau Leha, suami kau Leha?" Isteri jawab, "Ya Allah, baik sangat. Saya bertuah dapat suami yang macam itu punya baik. Tak pernah tanpa saya, jangan katakan tanpa. Cubik pun tak pernah." Woi, bagus tu kat Leha. Dia dua-dua tangan tak ada. Kemana pula tangan dia? Dia meniaga tebu, dia mesin tebu, dua-dua tangan masuk. Dah 4 kali puasa lah kata dia. Tuan-tuan, kalau suami isteri cakap suami tu memang baik, baik. Sebab tu orang tanya kepada Siti Aisyah, bagaimana perangai Rasulullah? Disebutkan perangai Rasulullah itu ialah akhlaknya bagus, orangnya baik. Siapa yang tahu perangai kita? Selain daripada isteri yang tahu perangai kita, yang mengetahui perangai kita baik ataupun tidak ialah jiran kita. Kalau jiran kita cakap kita baik, baiklah kita. Tapi kalau jiran geleng kepala, bagaimana jiran engkau beda? Bunyi pun. Engkau tahu jiran aku bila kucing dia berak, tai kucing dia lempar rumah aku. Aku tanam pokok bunga depan rumah, jiran aku sembuh dengan racun. Habis mati pokok bunga aku. Tapi kalau jiran kita cakap, "Ya Allah, saya bertuah dapat jiran saya tu. Walaupun dia janda, dia cukup baik." Baik macam mana tu kat bedah? "Saya lambat balik kerja ustaz, dia angkat kain ustaz, oh takut hujan." Siap lipat, mana nak cari macam itu punya jiran ustaz? Memang baik kat bedah. Iya. Tiap-tiap hari dia hantarnya lauk dekat saya ustaz. Saya tanya, "Masak ustaz?" "Wuih, baiknya kat bedah." Dia tak tahu yang sebelah rumah tu lah madu dia. Baik, baik ada makna tu. Berhati-hatilah di lebuh raya kak, anda mampu mengubahnya. Tuan-tuan, bila isteri cakap kita baik, bila jiran cakap kita baik, memang baiklah tuan-tuan. Sebab itu orang tanya kepada isteri Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana perangai Rasulullah? Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah ialah akhlak Al-Quran. Akhlak Nabi ni cantik macam Quran. Indah macam Quran. Hebat macam Al-Quran. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak jadikan Rasulullah ini ikutan kita. Yang sebetul-betul ikut. Yang sebetul-betul ikutan kita. Kita nak ibadat macam Rasulullah. Kita nak perangai macam Rasulullah.
Kita nak bercakap macam Rasulullah. Kita nak berakhlak macam Rasulullah. Kita nak jadi suami macam Rasulullah. Nak buat ibadat macam Rasulullah. Maka kata Siti Aisyah, akhlaknya ialah macam akhlak Al-Quran. Tuan-tuan, akhlak Quran tu macam mana Ustaz? Akhlak Quran tu macam mana Ustaz? Nombor satu, apa dia Al-Quran itu tuan-tuan? Al-Quran adalah kitab yang tidak jemu. Al-Quran adalah kitab yang tidak jemu dibaca. Mana ada orang jemu baca Quran? Sangat suka baca Quran. Tak lama lagi Ramadan dipanggil sebagai Syahrul Quran. Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Kita akan baca Al-Quran. Makcik-makcik, akak-akak depan saya ni tak jemu-jemu buat tadarus Quran setiap tahun. Abang-abang haji, AJK surau, ahli jemaah surau, tiap-tiap tahun buat tim tadarus Quran. Tak jemu. Tadi kita dengar tu imam semayang, dia baca Quran. Kita yang di belakang ni dengar ni tak jemu. Kita pergi ke Mekah, kita dengar imam Masjidil Haram baca Quran, surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita bila dengar Abdul Rahman Sudais baca, Masya Allah. Pergi pula ke Madinah, lain pula imam tu baca. Dengan sengaunya dia baca. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sengau pula tuan-tuan. Udah tak jemu kita dengar. Ada orang tanya Ustaz, sengau tu sedap ke? Eh, sengau lah sedap. Tak percaya tengok penyanyi kita sengau. Sekali aku jatuh cinta, tuan-tuan. Lain macam suara dia sedap. Datang ke masjid kita, tu imam baca Al-Fatihah. Nanti bulan Ramadan tarawih, baca Al-Fatihah. Ada tak tuan-tuan buat cadangan pada pengurusi surau? Ustaz, kita ubah sikit Ramadan tahun ini, kita tak payah baca Fatihah. Jemu Ustaz eh. Kita baca Qul a'udzu birabbin nas pula. Mana ada tuan-tuan, kalau ada sewel orang tu. Sebab surah yang paling sedap dibaca disebut sebagai Sab'ul Mathani. Kita baca surah Yasin. Mana ada kita jemu baca surah Yasin? Masuk rumah baca Yasin, masuk universiti baca Yasin, masuk pusat serenti pun baca Yasin. Nak mati pun baca Yasin. Iqra'uha 'inda mautakum. Dibacanya surah Yasin ini pada orang yang nak mati. Disuruh. Jadi akak-akak berhati-hati. Disuruh baca surah Yasin itu pada orang yang nazak. Kita tengok dah tak ada harapan. Bacalah Yasin. Jangan dia baru sakit gigi, tuan-tuan pergi baca Yasin. Jemaah surau. Pergi rumah Pak Mat Tempel. Waalaikum. Isteri jawab, apa hari ni? Katanya Pak Mat Tempel sakit gigi. Kita orang datang nak baca surah Yasin. Jangan buat tuan-tuan. Nama Allah tu baru sakit gigi. Kau pergi klinik tu kau cabut. Yang kata surah Yasin ni untuk orang yang dah nak mati. Bacalah Yasin. Istimewanya baca surah Yasin yang disebut sebagai jantung Al-Quran. Nabi sebut siapa-siapa yang baca surah Yasin sekali, pahala dia macam 10 kali baca Quran. Siapa yang baca Yasin sekali, pahalanya macam baca Yasin dua, baca Quran dua kali. Nabi sebut sekali 10 kali, kali kedua Nabi sebut macam baca Yasin, macam baca Quran dua kali.
Siapa sekali baca Yasin, pahala dia macam 10 kali Quran. Siapa yang baca Yasin sekali, pahalanya macam 2 kali Quran dia baca. Udah orang tanya pula, "Ustaz, kejap 10 kali, kejap 2 kali, macam mana cerita ni Ustaz?" Ya, benda itu datangnya daripada Rasulullah. Rasulullah cakap ada orang yang dapat 10 kali bacaan Quran, ada orang yang dapat 2 kali bacaan Quran. Tak sama pahala. Sebab apa tak sama? Allah, tuan-tuan, yang datang malam ni pun tak sama pahala. Ni adik-adik duduk depan ni pahala lebih. Sebab letih, dongak. Tinggi pentas ni, dia orang di bawah. Balikkan kompom, lenguh tengkok. Pahala lebih, dik. Sabar je lah. Agak-agak lengok, tidur. Sambil berbaring dengan ceramah. Nu yang berdiri di belakang tu, pahala lebih. Sebab kursi tak cukup. Kena pula penyakit, oh my God, lagi banyak pahala. Bawa sabarlah abang, kita habis ceramah malam ni pukul 12. Agak-agak lengok, duduk siap-siap. Kita datang malam ni pun pahala tak sama. Tadi yang semayang di masjid, pahala tak sama. Yang duduk depan, pahala lebih. Yang khusyuk, pahala lebih. Begitulah dengan orang yang baca Quran, baca surah Yasin. Kenapa tak sama pahala? Cuba lihat. Yang seorang baca dengan waratilil Quran tartila. Yang seorang baca dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang seorang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Sama ke? Tak sama. Yang makcik leha pula baca Yasin lepas sembahyang maghrib dengan telekungnya, menghadap kiblatnya, tutup aurat siap dengan telekung, baca pula dengan tadabbur, dengan tartil, dengan tajwid, pahalanya 10. Yang makcik nak pula baca Yasin lepas maghrib juga, tapi dibukanya kan telekung. Begini je berkembang. Yasin. Baca 15 minit tuan-tuan, sudah terlondeh kain. Lalah ikat di pinggang kain dia. Yang benda faham, faham. Tak faham, sudah. Pahala dia tak sama macam makcik bedah tadi. Sebab itu tuan-tuan, bacaan Quran adalah bacaan yang tak pernah jemu kita baca. Makin sedap, makin sedap, makin sedap. Subhanallah. Sebab tu kita tengok tiap-tiap tahun yang baca Quran sekarang ni, tuan-tuan cuba tengok anak-anak muda sekarang yang baru ni di Melaka, Musabaqah Tilawah Peringkat Kebangsaan di Melaka. Orang-orang muda wakil negeri-negeri. Saya tengok tuan-tuan. Saya tengok sekali secara langsung. Yang pertama saya suka sebab yang baca tu banyak muda-muda. Yang kedua saya suka pasal apa? Saya dah tengok penonton. Bila kameraman suluh muka dia, macam-macam aksi dia buat. Ada yang buat peace. Peace yo. Ada yang kontrol handsome, tegak je muka dia. Ada yang buat perak sikit. Dia tunjuk-tunjuk muka dia. Macam-macam aksi tuan-tuan. Ini adalah satu bentuk yang kita nak faham pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ambil lagu, tuan-tuan ambil daripadanya seni bacaan Al-Quran, tuan-tuan bawa lah apa pun, dia takkan jadi jemu. Dia takkan jadi jemu. Orang tanya pada saya, "Ustaz, kenapa lagu-lagu P. Ramli ni lagu dia tak jemu Ustaz? Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas, evergreen." Saya jawab, sebab dia tiru lagu Quran. Dia ambil lagu-lagu tu. Alangkah indah di waktu pagi, burung bersiul menyanyi-nyanyi. Itu lagu Arab tu tuan-tuan. Itu lagu penuh dengan tajwid tu. Tapi setengah orang dia tak faham. P. Ramli tuan-tuan, lirik dia, seni kata dia, dicampur dengan lagu dia, diambil daripada seni Al-Quran. Bulan dan juga angin
engkau bisikkanlah ni bulan bawa bu ma'asli dua harakat dengan panjang lam nun lan lam nun lan nun mati jumpa dengan dal ikhfa hakiki dengung dua harakat bulan nampak kembang hidung lidah ni tongkat ke langit bulan tu tajwid sebab tu lagu dia sedap telah ku renung dalam kitab makin ku renung berdetuk detab tu nama dia qalqalah orang sekarang ikut lagu tak ada tajwid bulan madu di awan biru enam harakat bui mana ada tajwid di belasah je enam harakat Piramli dia tak payah jerit-jerit di waktu malam bulan mengambang tak payah menjerit lagu dia sampai yang kita pula punya menjerit gigil menggigil ah, lain macam kau menjeritnya tak sampai-sampai juga sebab itu tuan-tuan dia tak jemu bawa lah bacaan Quran bawa lah tuan-tuan dia seronok sebab tu adik-adik abang-abang akak-akak jom kita belajar bagaimana tahsinul Quran bagaimana nak mencantikkan qiraatil Quran bacaan Al-Quran itu jom kita baca dengan Al-Quran yang sangat cantik dengan bahasa yang cantik iqra'ul Quran bilu'unil Arab bacalah Al-Quran dengan slang orang Arab Kelantan ke, Sarawak ke, Kedah ke, Penang ke, bila baca Quran, Nabi suruh kita baca dengan slang Arab. Idza jaa nasrullah. Adik-adik depan ni, idza jaa. Idza jaa. Idza jaa nasrullah wal fath. Tu dia ada fat saja situ tuan. Ada yang baca iza ja lain. Arab sikit, buka mulut sikit je. Iza ja. Tu Arab. Nak tengok macam mana orang Arab baca Quran, cuba tengok penagih dadah cakap. Itulah cara dia. Mulut buka sikit je. Berada. Barang ada barang. Ah nampak tuan. Siapa yang faham, faham. Tak faham, sedap. Orang penagih dadah ni kalau baca Quran, pom-pom Arab tu. Mana ada penagih dadah cakap mulut-mulut nganga luar. Brother, barang ada barang. Tobat lahum tak ada. Malah je bercakap. Apa ada. Takkan tak ada barang apa. Ni Arab tu. Mulut bukan buka luar-luar. Macam Rahman Hassan punya lagu. Alangkah sedihnya hatiku parap parap luka meliputi kalbuku dah buka pemulut dia tuan-tuan ini kita nganga alhamdulillahi rabbil alamin astagfirullahalazim nganga punya luar salah ke ustaz tak salah yang terbaiknya baca macam Arab baca subhanallah tapi ada setengah orang dia malas baca Quran dia malu terangkak-rangkak baca Quran abang oi mai saya ajar tak payah kata dia masuklah kelas ustaz tu ha tak payah dia baca seorang-seorang lah lalah bukan dia baca pun bunyi macam baca Quran tapi tak baca orang Perak kata nampak benar nipu. Kelentong isteri. Isteri pun tak pandai baca. Isteri bila tengok suami baca, oh bagus laki aku. Alim dah sekarang ni sejak pergi ke surau dah baca Quran. Padahal dia bukan baca, dia macam cerita Doremi. Tersebutlah kisah Datuk Hang Tua. Padahal enggak mau bogel tengoknya.
Nipu tuan. Ada suami-suami dia bukan baca Quran, bunyi je macam Arab. Siap pekuk telinga lagi. Ba sini rokok dan hel aku nak hisab. Bunyi tu macam Arab. Kalau tak ada rokok dan hil rokok, suria pun jadilah. Ini kalau wakil surah Air Raihan ni tuan-tuan, Johan ni tuan-tuan, nampak benar nipunya. Yang kedua, apa dia akhlak Al-Quran? Al-Quran ni tuan-tuan, tengok saja pun pahala. Benda yang tengok saja dapat pahala apa? Nombor satu, Quran. Belum baca, tengok saja pahala dah. Subhanallah. Sebab tu ramai orang masuk ke masjid, surau, dia tengok Quran. Buat apa dia? Tengok Quran. Pasal? Dapat pahala kata dia. Baca tidak, tobat lahum tak baca dia. Yang kedua, ayah dan ibu adik-adik. Adik-adik tengok mak bapak kita, tengok saja pahala. Belum cium mak lagi. Belum cium tangan mak lagi. Tengok muka mak, tengok muka ayah, pahala. Adik-adik ada handphone, bubuh profile picture gambar mak. Jangan bubuh mak wuh. Baru dah je 4, makwa tu kata 1. Astagfirullahaladzim. Dah je 6 dah ada makwa. Pergi sekolah pun mak bagi duit, sibuk nak cari makwa. Makwa tingkat 1, dia dah je 6. Pergi makan kat KFC dah tanya, wak, nanti kalau kita kahwin, kita nak berapa anak, eh? Kata dia. Ada pula, eh, kat ujungnya. Kencing membengkok, sibuk tanya. Subhanallah. Tengok muka mak saja pahala. Subhanallah. Bubuh dalam dompet gambar mak, bubuh dalam dompet gambar ayah. Buka dompet mak ayah, pahala tengok. Allahu Akbar. Yang ketiga, yang pahala tengok saja Kaabah. Tengok saja pun dah pahala Kaabah tu. Belum lagi tawaf, belum lagi mengunjungi Kaabah. Semata-mata tengok saja pun sudah dapat pahala daripada Allah. Begitulah dengan Quran. Tengok saja pun pahala. Bayangkan tuan-tuan kalau kita membacanya. Bayangkan kalau kita menghafaznya. Bayangkan kalau kita mengamalkannya. Subhanallah. Cantiknya tuan-tuan kita gantung Quran. Kita baca Al-Quran, kita hayati Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu sebagai ikutan kita. Pagi-pagi baca Quran sebelum pergi kerja. Sebelum tidur baca satu muka surah Al-Quran. Tenang hati ini tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan tinggalkan rumah, datang ke Padang. Tinggalkan parking kereta, dengar ceramah. Masa parking kereta, masa kunci rumah, baca surah Al-Kahfi ayat 18. Wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatash shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid law ittala'ta 'alayhim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'bah. Allah pelihara rumah kita. Tuan-tuan pernah dengarkan cerita orang yang masuk dalam surau bertujuan nak mencuri tabung surau tapi tak boleh keluar daripada surau. Dia nampak surau ni macam laut, dia berenang dalam laut. Rupa-rupanya dia berenang atas kapet surau. Ada orang yang pecah masuk dalam rumah orang, tak boleh keluar daripada rumah. Dia tak jumpa pintu, dia tak jumpa tingkap. Sampai tuan rumah balik, tengok dia duduk menangis dekat kusyen tu. Tak boleh keluar. Dia nampak apa tak tahu. Allah pelihara rumah ni. Allah pelihara surah masjid kita. Tuan-tuan tolong amalkan surah Al-Kahfi ayat berapa?
18. Malam kan pekai. Tapi kuncilah pintu. Jangan tak kunci pula. Terus tidur aje. Abang tak kunci pintu. Kan abang dah baca tadi. Kau Ustaz Kazim cakap, apalah kau bodoh. Astagfirullahalazim. Besok dia bangun pagi, tinggal katil dengan bantal je. Isteri dia orang dah ambil. Begini orang lari isteri dia. Oi, oi, ya, oi. Ha, buat. Tu nama dia tawakal. Tawakal kepada Allah. Bukan baca doa, kemudian tinggal. Tak. Tawakal, usaha. Subhanallah. Ni. Ni air. Okay, ni air. Berapa ramai sini yang menghadapi masalah batu karang? Batu karang asal nak kencing, subhanallah, sakit menggelepar, sakit pinggang, sakitlah, masuk hospital, doktor bagi satu injection, lega. Orang tanya dekat dia, Din, macam mana sakit semalam? Ya Allah, sakit gila. Aku rasa orang gila pun tak sakit macam aku. Kawan dia datang cakap, Din, sakit dia macam nak beranak ke? Din jawab, entah, aku tak pernah beranak, kata dia. Sakit tuan-tuan orang yang kena batu karang ni. Ambil sebiji tembikai. Ambil sebiji tembikai. Ah, ngadap televisyen. Tengoklah kalau dah jodoh. Kalau tak nak tengok kalau dah jodoh, tengok kalau dah bodoh. Maka makanlah sebiji tembikai tadi, ambil air, campur dengan sebiji tembikai. Apa nak baca masa minum air? Surah Al-Baqarah ayat 73-74. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiyakal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ayat dia panjang. Baca sampai habis, makan tembikai sampai habis. Ha, kemudian tunggu depan tandas. Nak terkencin, keluarlah batunya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita amalkan ayat Quran untuk kehidupan kita. Untuk amalan kita. Tuan-tuan bayangkan kalau kita pakai Al-Quran dalam semua benda. Cantiknya tuan-tuan. Sebab Al-Quran itu ialah sesuatu yang didatangkan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala kata apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah kamu. Apa-apa yang Allah turunkan pada kamu. Jangan ikut yang lain sebagai pimpinan kamu. Kata Allah. Surah Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga. Apa dia Al-Quran? Akhlaknya apa? Al-Quran tidak pernah salah. Al-Quran tidak pernah silap. Al-Quran sentiasa betul. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik tolong standby sambung ya. Alif Lam Mim. Sambung. Hudan. Oh, bagus. Hape Quran ni. Yang belah sini Hafiz. Yang sini Hafizah. Okay. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut. Alif, Lam, Mim. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran tidak ada salah. Tidak ada bohong. Al-Quran sentiasa betul. Ali Imran 190. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar. Tuan-tuan tengok langit, tengok bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Allah Ta'ala sebut langit dan bumi yang diciptakan, siang dan malam yang berganti,
adalah petunjuk bagi orang-orang yang bijak-bijak, orang yang cerdik-cerdik, orang yang hikmah, ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang ingat pada Allah siangnya, berdirinya, duduknya dan berbaring. Sentiasa memikirkan tentang penciptaan yang Allah ciptakan. Lalu mereka akan jumpa kebesaran Allah. Lantas mereka berkata, wahai Tuhan kami, tidak ada sesuatu pun yang engkau ciptakan adalah sia-sia. Saya ulang balik tuan-tuan. Tidak ada sesuatu pun ciptaan Allah itu sia-sia. Tuan-tuan, kita angkat tangan. Tuan-tuan tengok cerita Hindustan ke, tengok cerita Tamil ke. Cuba tengok hero Tamil, hero Hindustan. Apa yang tuan-tuan boleh tengok? Ketiak basah. Asal mereka berlakon, ya, ketiak mesti basah. Tak percaya tengok cerita Hindustan. Ada juga ketiak basah tu dekat YouTube. Budak Korea tu menyanyi. Negaraku popo, mamaku popo, emakku popo, hancin tawa. Ya mana faham, faham. Tak faham sudah. Astagfirullahaladzim. Pandai pula budak dia cakap Melayu. Hancin tawa, mamaku masin, hancin tawa. Balikkah cari video budak tu. Pandai duk gedik-gedik-gedik ni tuan. Tuan-tuan, tengok cerita Hindustan. Hero duduk menari tengah padang. Tumpas air, yum muskurai, tum ne na jane kya, sapne dekai. Begini, basah ketiak. Hey, ketiak basah tu bagus. Dia buang toksin daripada ketiak. Dalam badan kita ni, banyak toksin. Toksin-toksin ini keluar daripada beberapa bahagian. Bahagian yang dia keluar ialah ketiak. Sebab tu bila ni lofa, ketiak dia basah, orang pakat lap cium. Tu bengong nama dia tuan-tuan. Apa punya pak lawak hari ni tuan-tuan? Yang bukan-bukan. Tak kena betul. Adakah pembek tisu pilap ketiak ni lofa pakat duk cium? Memalukan tuan-tuan. Tu belum lagi duk hina orang mati, mbek-mbek tu apa? Ha, nak lawak-lawak lah, jangan duk hina orang, jangan buat kerja bodoh. Tuan-tuan, toksin ni dia keluar daripada ketiak. Sebab tu bau ketiak busuk. Bau asam ketiak siapa? Busuk. Lalalalalalalala. Tapi dia elok. Badan kita ni penuh dengan toksin. Macam-macam benda kita makan. Maka dia mengeluarkan toksin-toksin ini, salah satunya daripada ketiak. Subhanallah. Orang kita pula tak suka dengan ketiak basah. Dia pakai anti-deodorant. Dia ambil deodorant, dia bubuh. Dia ambil deodorant, dia bubuh. Akhirnya peluh tak keluar daripada ketiak. Bila peluh tak keluar daripada ketiak, peluh nak keluar ke mana? Toksin nak keluar ke mana? Dia tak keluar, dia jadi kanser payudara. Sebab tu orang perempuan banyak kanser payudara. Jadi nak bagi peluh tu biasa. Yang kita tak nak ialah bau peluh. Bau yang berkaitan dengan hormon. Maka kontrol pemakanan, insya-Allah hormon bau akan jadi baik. Hormon akan jadi elok. Masalah dia ialah kita belasah semua makanan. Segala bawang kita balun, segala daun kita tibai. Jerin, genuak, petai, semuanya kita balun. Tiba-tiba kita tak nak busuk. Ni, hari ni orang buat kajian tentang peluh. Orang buat kajian tentang peluh. Yang terbaru minggu lepas, orang saintis mengatakan bahawa daripada peluh boleh dikesan jenis penyakit. Kita boleh tahu penyakit kita daripada peluh. Subhanallah. Bukan sia-sia yang Allah Ta'ala jadikan. Air kencing. Allah Ta'ala jadikan kita air kencing. Air kencing bukan sia-sia. Akak-akak besok bawa air kencing pergi klinik. Dia boleh tahu akak-akak pregnant ke tidak. Abang-abang pun kalau nak tahu pregnant ke tidak, bawa air kencing. Pom-pom tak pregnant.
Silap-silap doktor kita. Pak Haji, tahniah. Pak Haji dah 3 minggu mengandung. Pengsan Pak Haji itu, tuan-tuan. Daripada air kencing, dia boleh tahu kita kadar kencing manis kita. Dia boleh tahu kadar kepekatan dalam badan kita, kesihatan kita. Tengok dada, tengok pada air kencingnya. Tengok dia merokok ataupun tidak, tengok pada air kencingnya. Tuan-tuan, nak tengok rambut, daripada rambut kita boleh tahu dadah jenis apa yang kita hisap. Syabu, ekstasi ataupun cekoroi, daun ketum. Rambut boleh beritahu. Subhanallah. Najis manusia tu bukan sia-sia. Anak-anak yang baru lahir, doktor akan tengok budak ni berak ataupun tidak. Nak tahu budak ni sihat ataupun tidak, tengok pada najisnya. Nak tengok orang ini ada ulcer atau tidak ada ulcer, tengok pada najisnya. Doktor akan pantau najis. Nak tengok penyakit ulcer. Bayangkan tuan-tuan, najis ada manfaat. Najis air kencing ada manfaat. Bayangkan benda-benda lain. Subhanallah. Sebab tu saya nak cakap pada tuan-tuan, di Palestin, orang ambil tai lembu untuk menjana elektrik. Tai lembu tu mereka proses untuk membekalkan elektrik. Ada lampu, boleh menyala TV, boleh hidupkan peti sejuk daripada tai lembu. Ha, lepas ni akak-akak cari tai lembu, jimat elektrik. Boleh buat. Orang Melayu kita pula cari juga tai lembu sebab nak hisap. Dia ambil batang betik, tai lembu tu, lembu tu berak, masih buak panas tu, dia duduk cakung. Dia seduk tai lembu. Tai lembu tengok, lembu tengok dia. Bodoh, kata dia. La ilaha illallah. Adakah tuan-tuan nak pelik? Tak payah pelik. Tak payah pelik, tuan-tuan. Surah nombor 2 di dalam Al-Quran, surah lembu. Tahu? Al-Fatihah. Sambung. Al-Baqarah, Ali Imran. Surah yang pertama Al-Fatihah. Cuba tengok Al-Fatihah, berapa banyak manfaat Al-Fatihah. Digigit kala jengking, sahabat Rasulullah baca 7 kali Al-Fatihah dan diludahkan pada tempat yang digigit, dia jadi ubat. Ada orang telefon saya, anak dia menangis. Saya tanya, dah tukar nama Ahmad Albab? Belum. Anak saya menangis, Ustaz tolonglah. Saya kata, abang ambil bedak sejuk, ambil air, bacakan pada air, letakkan dengan bedak sejuk tadi surah Al-Fatihah 7 kali, lumurkan di badan dia. InsyaAllah dia diam. Minggu lepas, minggu depannya dia telefon balik, Ustaz, anak saya masih menangis. Saya tanya, abang baca tak macam yang saya cakap? Baca Ustaz, tak jadi. Macam mana abang baca? Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sampai matilah abang baca, bang. Dia jadi ubat. Ni anak-anak tuan-tuan ni, mak-mak, ibu-ibu masak nasi basuh beras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ambil beras genggam. Masa duk basuh tu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, genggam beras. Ya Allah, lembutkanlah hati anak aku, ya Allah. Dia nak periksa UPSR tahun ni, ya Allah. Habisnya tuan-tuan letak balik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sampai walad dhalin. Tiap-tiap kali basuh beras, berhenti baca Iyyaka na'budu, berhenti dan doakan. InsyaAllah. Tiap-tiap kali masak nasi, sampai Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ambil beras segenggam, doa. Ya Allah, lembutkanlah suami aku, ya Allah. Habiskan Fatihah. Buat 40 hari lembut suami.
Ya Allah, panasnya. Misai bertaring, lembut tuan-tuan, tiba-tiba je. Tiba-tiba kucing melompat dari siling. Ai, terperanjat boy. Mak, pasal layan lembut gila mak. Mak silap doa tu dia. Ha, buat lain, ya Allah, lembutkan perangainya. Lembutkan hatinya. Terlupa sebuah hati tuan-tuan. Lembut sungguh orang tu. Surah yang kedua ialah surah lembu betina. Dalam banyak-banyak binatang, Allah letak lembu, surah nombor dua. Datang orang Melayu sebut, bodoh macam lembu. Binatang mana yang pandai? Saya cakap. Binatang mana pandai? Kancil pandai. Kucing tak pandai. Kita bagi dia makan ikan. Tompok. Memang makan ikan. Ikan mentah baginya. Ha, makan. Dia pun makan. Tengah makan kita cakap dekat dia. Ha, itu makan tu. Ikan temenung tu. RM20 sekilo tu makan. Makan mentah tu. Ngap, 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 ngap. Ada tak kucing tu cakap? Siakap tiga rasa tak ada. Bagi mentah tu. Keracunan tu. Tak ada tuan-tuan. Dia belasak je makan. Lembu pun kita kata bodoh. Semua binatang bodoh. Itu nama dia fitrah. Tapi dalam banyak-banyak binatang, ada beberapa benda yang disebut sebagai nama surah. Lebah, semut, laba-laba, lembu betina. Gajah. Tuan-tuan, di sini ada nama Din Singa. Hei, singa. Apa? Tak marah dia. Di sini ada nama Mak Rimau. Hei, Mak Rimau. Apa? Dia jawab. Nama dia apa? Lantodak. Dia tak marah tuan-tuan. Nama Lantodak. Ada orang nama dia Mael Kerbau. Lagi tak marah tuan-tuan. Cuba panggil dia. Weh lembu. Dia tumbuk kita. Dua binatang dia marah sangat. Lembu dengan babi. Cuba panggil dia babi. Babi ni tak boleh sebut lembut-lembut. Hei babi. Dia sebut, oi babi, nampak tu tuan. Yang keduanya lembu. Kita tak suka. Tapi Allah letakkan dia sebagai nama surah yang kedua. Kenapa? Kajilah lembu. Dari tanduk, dari kepala sampai ke ekor ada manfaat. Akak-akak di sini nak pergi haji, nak pergi umrah. Disuntik-suntikkan meningitis. Ambil daripada lembu. Sebab lembu binatang kuat, nama dia Red Bull. Cuba tengok lembu. Tengah panas, tengah hujan. Relax. Relax lembu tengah panas, tengah hujan. Ada dia pening kepala. Patutnya dia yang keluar dalam iklan. Sedara fikir saya ada masa untuk sakit kepala. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Manusia ni lemah. Ya Allah. Kita ni lemah. Makan es krim pun lemah. Kawan saya ajak makan es krim. Bila saya makan tu rasa nyilu sangat. Dia naik ke atas. So. Makan es krim pun sup. Tuan-tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Menyampah. Kita tengok tuan-tuan. Masya Allah. Lembu tuan-tuan. Dia kuat. Lembu. Cuba tuan-tuan tengok. Dagingnya ada manfaat. Susunya ada manfaat. Najisnya ada manfaat. Kulitnya ada manfaat. Dan lembu tuan-tuan tidak akan rugi kalau tuan-tuan belak. Anak-anak muda yang datang malam ni, ada yang suka bela motor. Dia bela motosikal. Exhaust. Dia tukarnya exhaust buluh. Pop, 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 pop. Datang jiran start atas bumbung motor dia tuan. Ada yang tayar motosikal besar, dia tukarkan jadi kecil, nama dia tayar basikal. Ada yang suka bela motor. Wow, 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 wow. Pop, 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 pop. Hari ni beli 10 ribu, minggu depan jual tinggal 8. Tahun depan jual tinggal 2 ribu. Lagi 10 tahun, tak ada rega.
Abang-abang di sini ada yang minat kereta. Tayarnya besar. Exhaustnya bersepaha. Anak jiran dia hilang, jenuh cari. Rupa duk menyorok dah exhaust. Cuba jual hari ni kereta itu. Dulu 40 ribu masa beli, sekarang tinggal setengah. Tunggu lagi 10 tahun, langsung tak ada harga. Tetapi binatang lembu, hari ni berapa ekor? Berapa ringgit seekor? Ada dapat RM1,500 seekor? Tak dapat. RM3,000, RM4,000. Kena yang besar gedabak, RM6,000. Yang nak cari RM1,500 tobat lahum tak jumpa. Kalau ada pun lembu itu, kurus kering. Macam piano. Reng tulang dia. Jentik pun rebah lembu tu. RM1,500. Saya nak cakap pada adik-adik, pada tuan-tuan. Pergilah bela lembu. Buat pusat ternakan lembu. Yang bela lembu banyak India. Yang banyak bela lembu Australia. Yang bela banyak lembu New Zealand. Kemboja. Orang kita rajin buat korban. Orang kita rajin buat akikah. Lembu malah bela. Sebab bodoh macam lembu. Kita faham bodoh macam lembu. Bodoh macam lembu. Quran kan cakap lembu. Hari ni orang Palestin tunjukkan tai lembu boleh menjana elektrik. Masya Allah, subhanallah. Susu lembu. Susu. Ada orang cakap anak engkau tu bodoh sebab minum susu lembu. Memang susu paling baik ialah susu ibu. Wa fisaluhu fi amain. Tapi cuma untuk 2 tahun. Susu ibu untuk antibodi anak 2 tahun, kata Allah, disusukan dengan susu ibu. Lepas itu mana boleh susu ibu dah? Ada akak-akak nyusukan ibu pada anak akak balik tadika. Balik pasti. Umur 6 tahun. Gigi dia penuh. Balik tengah hari. Mama nak nenen. Hei budak ni. Dah besar-besar gajah nak nenen orang. Nak nenen. Hei gigi dah penuh. Hei geli aku. Dia boleh jawab. Ayah boleh pula. Yang mana faham-faham. Tak faham sedap juga. Subhanallah, digantikan dengan susu lembu. Saya nak cakap pada tuan-tuan betapa hebatnya Quran. Tapi sayang tuan-tuan, kita bercakap, kita mengamalkan Quran, kita nak Quran. Tapi dalam bab pemeliharaan lembu pun kita tewas. Kalah kita tuan-tuan. Belum lagi kita baca Al-Hadid, surah besi. Dalam banyak-banyak benda lain, kenapa yang Allah sebut dalam Quran besi? Maknanya mesti ada benda yang hebat pada industri yang berkaitan dengan besi, pembuatan yang berkaitan dengan besi dan jenis-jenis besi. Tuan-tuan, semalam saya ceramah di Kuching. Ada satu orang tanya saya, ustaz sihat? Dah boleh sampai di sini sihat. Alhamdulillah. Apa ubat ustaz? Ubat saya mikrofon. Ada orang tanya ustaz, jadi mikrofon tu ustaz rebus ke apa? Astagfirullahaladzim. Kalau rebus mikrofon terbakarlah mikrofon ni. Marah tuan-tuan syarikat mikrofon. Saya cakap, saya suka berceramah. Kegemaran kita itu menyebabkan kita sihat. Dapat saya mikrofon, sihat. Saya cakap, saya alhamdulillah sihat. Saya nak ajar pada tuan-tuan ubat. Saya makan ubat hospital. Ubat daripada doktor untuk jantung saya. Tapi saya ambil daripada Al-Quran. Wadduha wallaili idza saja. Saya makan ubat pada waktu duha. Dan sembahyang duha pula Nabi tak pernah miss. Saya sembahyang duha 2 rakaat, saya ambil ubat, saya makan waktu duha. Apa yang Quran cakap, saya implementkan dalam kepala otak saya.
dalam hati saya, dalam perbuatan saya. Watini wazaitun, demi buah tin, demi zaitun, bukan zaitun semeon, demi buah tin dan demi buah zaitun. Subhanallah. Tuan-tuan, jom tanam buah tin. Ada beribu-ribu jenis tin. Buah tin, daunnya untuk ubat kencing manis. Kalau tidak masakan, Allah bersumpah demi buah tin. Allah tak sumpah demi buah durian. Wad durian wal rambutan, tak ada tuan-tuan. Wat tini wat zaitun, demi buah tin. Saya tanya pada orang yang tanam pokok tin, daun ni boleh buat apa tuan? Dia kata, daun kita boleh buat ubat penawar untuk kencing manis darah tinggi. Allahu Akbar. Sekarang di Malaysia ada 4 juta orang yang kena diabetes. Diabetes ni maknanya kencing manis. Kenapa dipanggil diabetes? Kalau tak dikontrol kencing manis, dipotong betis. Tu namanya diabetes. Kalau dah dipotong betis, masih tinggi kencing manis, dipotong peha, namanya diaper. Kalau peha masih lagi tinggi walau dipotong, nama dia die. Jangan faham, faham, tak faham sudah. Tuan-tuan, saya minum minyak zaitun. Setiap pagi saya minum minyak zaitun setiap pagi satu camca. Subhanallah tuan-tuan. Dia jadi ubat. Al-Quran tidak pernah berbohong pada kita. Al-Quran sangat cantik. Surah Al-Ankabut. Surah labah-labah. Surah labah-labah tuan-tuan. Punya banyak binatang lain. Labah-labah Tuhan ambil. Letak sebagai nama surah. Belajar bagaimana labah-labah mencari makanan. Dia buat sarang. Dia sambungkan sarangnya. Disambungkan sarangnya. Disambungkan sarangnya. Akhirnya dia membentuk satu jaringan. Jaring ini dipanggil sebagai net. Disambung di antara setiap jaring dipanggil internet. Hari ini orang kita faham internet, tapi dia tak tahu 1400 tahun yang lepas dah diturunkan tentang ayat internet. Bagaimana mudahnya nak dapat maklumat, bagaimana mudahnya mencari rezeki, bagaimana dekatnya dunia ini kalau kita kontrol internet. Dunia dalam tangan kita, maklumat dalam tangan kita, kalau kita gunakan internet. Tapi sayang tuan-tuan, orang kafir yang mencipta internet, dia kontrol dunia dengan internet, dia kaji Al-Quran. Sebab tu akak-akak, abang-abang, kita gunakan internet untuk kebaikan, bukan untuk memfitnah, bukan untuk melaga-lagakan orang, bukan untuk merosakkan orang. Bagaimana kita nak berdakwah? Saya berdakwah dalam Facebook. Facebook saya ada 1.2 juta yang duk ikut saya punya Facebook. Yang bohong tak terkira. Saya kira tuan-tuan, duk ada 3.5 juta orang Malaysia yang kena tipu dengan Facebook palsu saya. Saya dah report polis, saya dah report SKMM. Ada yang bubuh tajuk kata-kata nasihat Ustaz Kazim. Ada yang bubuh nasihat Ustaz Kazim. Itu bukan saya punya Facebook tuan-tuan. Di situ saja ada 700 ribu followers. Nasihat kata-kata Ustaz Kazim 900 ribu followers. Instagram Ustaz Kazim 500 ribu. Saya tak ada Instagram tuan-tuan. Saya kira-kira 3.5 juta. Campur dengan saya punya tuan-tuan, duk ada berapa? 6 juta orang yang ikut saya. Walaupun bohong dan kena bohong. Saya pergi ceramah di Johor. Dua beranak datang jumpa. Ustaz, nak tanya sikit. Saya ni kencing manis. Jadi dalam Facebook Ustaz cakap,
ambil daun sederi, rebus. Kemudian nak tanya ustaz, lepas blend, lepas rebus tu, daun tu nak kena tapis tak? Saya jawab masa bila saya cakap daun sederi tu adalah ubat kencing manis. Bila saya cakap? Dalam Facebook ustaz, makcik baca. Makcik, saya pun kencing manis makcik. Bila masa pula saya tulis benda tu makcik? Kena kelentong. Saya tak ada benda-benda macam itu. Bayangkan tuan-tuan, saya berdakwah 1 juta tuan-tuan. Dengan sekali saya postkan hadis, dengan sekali saya postkan tafsiran Quran, 1 juta baca dengan begitu mudah. Alhamdulillah, pagi-pagi Jumaat dapat pahala. Tapi kalau pagi-pagi tuan-tuan, tuan-tuan dah bawa fitnah pada orang, bertukar pada dosa. Akak-akak sekarang jual online. Ada orang yang jual tudung online setahun 50 juta. Akak-akak jual tudung online je. Tudung kan sekarang banyak. Bawal, siakap, terubuk ikan masin. Ui, macam-macam jenis tudung sekarang ni. Ada orang yang jual nasi lemak melalui online. Subhanallah. Tak perlu sewa kedai. Tak perlu apa, duduk di rumah. Hantar pos saja. Bayangkan tuan-tuan, hebatnya kita. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia yang dikatakan Quran yang keempat. Tuan-tuan, saya cakap pada tuan-tuan tadi, akhlak Al-Quran ni tuan-tuan, pegangnya pahala. Ambil wuduk, pegang dia. Dia suci. Al-Quran ini sangat mulia. Sebab tu bila kita baca Quran, bila habis baca Quran, sadaqallahul azim. Orang-orang kita dulu diajar junjung Quran, cium Quran. Mana ada buku yang kita cium lepas baca? Ada tuan-tuan cium majalah mangga? Lepas-lepas baca cium, tak ada tuan-tuan. Ada kita cium majalah geografi? Tak ada. Al-Quran ni kita cium, dah lah nak pegang dia. Ada wuduk, letak pula tempat yang tinggi. Tu yang jarang baca. Baca tinggi. Subhanallah. Bila nak baca, tunggu mati. Tak ada mati, tak ada baca. Mulianya Al-Quran ni tuan-tuan. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la'afizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang jaga Quran. Saya cakap pada tuan-tuan tadi, Al-Quran sangat benar. Tapi keyakinan kita setakat mana? Quran cakap apa tuan-tuan? Al-Quran cakap tu kapal terbang tengah duduk lalu tu, kapal terbang tengah lalu, besi lalu, berat gila tu, orang duduk atas dia. Saya berceramah di langit, saya berceramah di air, di laut, saya berceramah atas darat. Tadi saya naik kapal terbang dari Kuching. Baca doa. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin. Saya baca doa tu. Tuan-tuan, pramugari tengok. Dia tengok saya baca, dia tadah tangan sekali. Pramugari Cina. Pakai baju warna merah. Saya tanya pasal dia biru, pasal payu merah. Saya lepak atas dia. Saya tidur, saya minum, saya baca surat khabar atas kapal terbang. Tak ada ke Allah Ta'ala sebut kapal terbang dalam Quran? Ada tuan-tuan, surah Luqman. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidakkah kamu lihat, kami mudahkan urusan kamu di langit, kami mudahkan urusan kamu di langit, dan kami mudahkan urusan kamu di darat. Di langit ada dimudahkan urusan, di langit, di laut ada dimudahkan urusan, di darat dimudahkan urusan. Allah Ta'ala sebut di langit dulu. Ni nama dia handphone. Tidak ada wire.
Ini urusan apa ini? Ini urusan langit. Ada satelit di atas. Saya telefon satelit jawab ke bawah. Tapi sayang, siapa yang cipta satelit? Siapa yang ambil handphone? Di langit lagi banyak jalan daripada di darat. Ada talian telefon, ada talian handphone, ada talian polis, ada talian askar, ada laluan kereta, ada laluan apa nama kapal terbang, ada laluan helikopter. Semuanya ada di situ. Ada frekuensi radio, ada frekuensi televisyen. Dan dia tidak pernah accident. Elok talian-talian. Sehinggalah lebah berjalan pun tak sesat. Ada pernah lebah sesat? Turun ke Kajang, patah balik ke rumah tak jumpa. Mana pula pucung ni? Cari tak jumpa. Dia akan balik ke sarang dia. Burung akan balik ke sarang. Lebah akan balik ke sarang dia. Walaupun di langit tidak ada signboard. KL kanan, Melaka kiri, tak ada. Sebab wassama'i wattariq, ada jalan-jalan di langit. Yakin tuan-tuan, Quran maha besar, maha benar. Tapi berapa ramai yang tak yakin? Apa dia salah satu benda yang kita tak yakin? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bernafkahkan hartanya pada jalan Allah. Kita baru sambut Isra Mikraj semalam 27 Rejab. Siapa yang sedekah, Allah balas 700 kali ganda. Siapa cakap? Quran cakap. Nabi cakap, aku tengok dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, orang yang tanam sebiji benih, tumbuh pokok, tumbuh buah serta merta. Tapi berapa banyak orang yang yakin ayat ini, Allah Ta'ala bagi sedekah, Allah Ta'ala gantikan sedekah yang kita keluarkan. Allah Ta'ala tolong pada kita benda yang kita tak tahu. Tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan datang ke sekolah saya Al-Barakah di Manjui, Ipoh. Bukan Manjung, Manjung lumut. Manjui, Ipoh. Saya dah buka sekolah ni 11 tahun. Saya tak minta duit kerajaan. Tak minta duit pejabat agama, tak minta duit zakat. Tak minta. Saya buat sekolah duit sendiri. Saya pergi ceramah, orang kasih sagu hati. Saya ambil, buat sekolah. Buat sekolah. Sebab tu saya tuan-tuan, tuan-tuan panggil saya ceramah, saya datang. Kalau tuan-tuan bagi sagu hati, saya ambil. Kalau tak bagi, habis ceramah, saya balik. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang dah. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Bukannya susah jadi saya. Saya keluar dalam televisyen. Televisyen tu kecil je. Nipih televisyen. Muat tuan-tuan. Orang bagi sagu hati masuk TV. Buat sekolah. Saya menulis buku. Tuhan menguji kita. Cukup hanya Allah. Dapat royalti. Buat sekolah. Saya lapang hati tuan-tuan. Saya puas hati. Saya tak minta duit orang. Saya tak minta duit korporat. Saya tak pergi tadah tabung dekat Petronas, Shell minyak, tidak. Sepuas hati. Isteri saya tanya, abang, untuk kita ada abang? Untuk kita ada di akhirat. Tuan-tuan tahu, satu nikmat besar. Bila kita ni tolong agama Allah, Allah kata, aku tolong dia. In tansurullah yansurkum. Siapa yang tolong Allah, Allah tolong dia. Betul tuan-tuan. Allah uji saya. Tengah ceramah macam ini, saya kena serangan jantung. 5 minit saya ceramah, saya kena heart attack. Saya sakit. Tak boleh tahan. Orang angkat saya, bubuh dalam ambulans. Viral satu Malaysia.
viral Ustaz Kazim meninggal dunia. Saya bersyukur saya jatuh depan orang ramai dan klinik kesihatan dekat je. Ambulans ada, doktor ada, semua ada. Bayangkan kalau saya jatuh atas tepi terbang. Kalau saya jatuh di pedalaman. Allah tolong. Bila saya masuk ICU, saya buka mata, saya sedar. Doktor cakap, Datuk, Datuk tak ada sakit jantung. Syukur. Datuk letih melampau. Alhamdulillah. Datang lagi doktor cek. Alhamdulillah. Jantung Datuk sihat. Alhamdulillah. Sampai pukul 11. Saya dimasukkan dalam ward rehat. Reporter dah sampai. Polis dah sampai. Orang kampung dah sampai. Sebab dah heboh, Ustaz Kazim meninggal. Attendant hospital, pengarah hospital kata, bawa Ustaz Kazim masuk CCU. Jangan ikut depan, ikut lorong belakang. Orang ramai dah tunggu. Pukul 4 pagi, isteri saya sampai. Dari Ipoh. Isteri saya, itulah abang, orang cakap berehat. Abang nak ceramah juga. Abang tak sayang ke kita? Orang cakap kurangkan ceramah, kurangkan ceramah. Tak kesiankan anak-anak. Beletih pula tuan-tuan makcik tu. Saya ambil selimut, saya tutup. Ha, beletih lengkau situ. Kan sakit jantung pula aku ni. Pagi besok tuan-tuan, doktor kata, kita dah check semalam. Jantung tak ada sakit, okey semua. Tapi kita tak puas hati. Kita tetap nak masuk kamera. Nak tengok tersumbat ke apa benda ke. Saya jawab tak nak. Tak nak, tak nak. Tak nak masuk kamera apa pun tak nak. Datang pula doktor lain. Kita buat sikit je. Tak sakit pun Datuk. Tak nak. Harita dah buat dah. Tak nak. Tak apa. Tak sakit. Saya kata kalau kalau kamera tu tertinggal kat dalam macam mana? Saya operate berapa kali tuan-tuan. Bila operate tak ada sakit tu yang saya fras. Bayangkan tuan-tuan, masuk dalam MRI, ada benda dalam perut, doktor belah, belah tak ada macam. Tak sakit jiwa raga. Datang pukul 5 petang, doktor perempuan datang. Datuk, kita buat sikit je, tak sakit pun. Masuk kamera, tengok sumbat ke tidak eh. Baiklah doktor, sekarang pun boleh. Tu tak badan dengan sakit jantung tuan-tuan, gatal gila tuan-tuan. Bila buat tuan-tuan, tersumbat 3. 99.9%. Doktor geleng kepala, macam mana boleh hidup? Dah 2 kali kena heart attack ustaz ni. Ustaz tak tahu ke? Mana saya tahu? Saya orang cergas. Orang panggil saya Lee Chong Zim. Adik Lee Chong Wei. Saya main badminton tau. Saya panjat gunung tau. Saya kaki panjat gunung. Saya bukannya lepak, relax di rumah, lembek. Tuan-tuan tahu, hari ini saya buat, ada orang sedekah dekat saya. Stand. Dia kata, stand ni bagi kat Ustaz Kazim. Saya tarik diri. Saya tak nak Ustaz Kazim lagi perlu pada saya. Tak payah saya tunggu, tuan-tuan. Orang derma. Subhanallah. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang derma. Duduk 2-3 hari di hospital, saya nak balik. PA saya cakap, ustaz, kita naik helikopter. Tak payah naik kapal terbang. Orang hantar helikopter, sedekah pada ustaz. Saya duduk, hantar ambulans sampai tengah padang. Saya tanya dekat kapten, pilot. Kapten, orang ni terus sedekah kat saya ke apa helikopter ni? Tak adalah untuk bawa balik je. Ingatkan dia berkasi terus. Kan senang kasi terus. Tak payah tul-tul lagi. Bila sampai di Ipoh tuan-tuan, saya tengok rumah saya. Saya kata, Kapten, tu yang bumbung merah tu. Dia jawab, semua bumbung merah dah tu. Kata dia. Tu yang kereta hijau tu. Dia turunkan rendah tuan-tuan helikopter. Anak-anak saya semua keluar. Ayah. Saya menjawab, anak.
Sampai sekarang saya rakam tuan-tuan, nostalgia tu. Sebab tu bulan 2 yang lepas saya sambut hari ulang tahun yang pertama sakit jantung. Siap potong kek gitu tuan. Saya nak cakap pada tuan-tuan, doktor bagi rehat sampai bulan 8. Bulan 6 saya dah ceramah. Tuan-tuan tahu nikmatnya sakit jantung. Bila saya beratur dekat airport nak scan bag saya, panjang batanya, polis tengok. Datuk, ke depan Datuk, Datuk. Minta maaf ya, dia sakit jantung. Dan orang tak marah saya. Dia sakit jantung, sakit jantung. Jadi akak-akak kalau tak nak beratur, minta sakit jantung. InsyaAllah, tak beratur dah. Nak beratur apa dah ke dalam Ustaz? Dalam kubur dah nak beratur apa? Tak payah beratur tuan-tuan. Nikmat. Allah bagi sakit, rupa-rupanya Allah nak bagi benda lain. Di mana tempat saya ceramah, ambulans datang. Standby. Ada yang parking ambulans sebelah pentas. Siap dah buka pintu. Nurse begini dia tengok saya. Bilalah nak rebah orang tu ni. Siap goyang kaki gitu. Malam tadi saya ceramah di Masjid Darul Hana Kuching. Ambulans 2 standby. Bila saya naik atas masjid, attendant tengah diuruskan orang pingsan. Terlalu ramai manusia pengsan nama Allah tu. Ambulans ikut. Hari ni tuan-tuan ceramah terlalu ramai, ambulans kena sampai. Allah bagi macam-macam tuan-tuan. Sebab tu kita kena yakin dengan Quran. Bila Allah kata kamu sadaqah, Allah balas. Kalau Allah kata kamu wakaf, Allah balas. Sedekahlah, wakaflah. Tuan-tuan akan dapat nikmatnya. Saya cakap pada tuan-tuan ni tuan-tuan sebab saya rasa sungguh. Saya rasa macam mana Allah bagi kat saya, Allah tolong saya, Allah bagi macam-macam pada saya. Sebab tu tuan-tuan jangan kedekut. Bila saya tengok tadi karnival, jom berwakaf, saya seronok. Sebab tu saya ajak pada tuan-tuan, jom datang ke sekolah saya. Tengok macam mana saya buat sekolah. Ada orang cakap Ustaz Kazim dapat sekolah tu dia baik dengan orang UMNO. Tu yang dia dapat. Saya tak baik, saya tak minta. Saya baik dengan semua orang. Orang kata Ustaz Kazim UMNO, eleh bro. Engkau fitnah lah bro. Kalau saya orang UMNO, saya dah lama dah ambil jawatan majlis tertinggi UMNO. Orang offer pada saya, Perdana Menteri offer jadi majlis tertinggi UMNO. Saya jumpa dia, Datuk Seri. Saya rasa saya lebih sesuai jadi penceramah bebas. Sebab bila saya berdakwah, semua orang boleh datang. Saya boleh bercakap semua benda. Saya tak suka, tak berminat untuk politik, Datuk Seri. Dia jawab dekat saya, saya pun fikir macam itu juga. Eloklah Ustaz jadi penceramah. Alhamdulillah. Saya turun pada parlimen. Nah, saya bukan orang UMNO, saya pendakwah. Ustaz baik dengan orang UMNO, Ustaz orang UMNO. Saya juga baik dengan orang asli. Kenapa kau tak cakap aku orang asli? Saya pergi ceramah di Sabah, tuan-tuan. Orang Kadazan. Adakah saya Kadazan? Otak lutut nyeletak. Saya cakap pada tuan-tuan, saya seronok buat sekolah. Orang datang masuk Islam di sekolah. Orang Perancis datang buat rakaman. Orang Jepun datang tuan-tuan. Nak tengok orang Turki datang. Macam mana kita bentuk manusia. Walaupun orang fitnah saya, orang kata macam-macam, silakan. Ada saya terjejas. Sekolah saya terjejas. Alhamdulillah Allah perlihara. Wa yuthabbit aqdamakum. Sebab tu saya ajak tuan-tuan malam ni berwakaf. Surau kita nak bangunkan pusat pengajian kita. Ini adalah peluang untuk Allah Ta'ala jaga makcik-makcik dan abang-abang. Jaga anak-anak ni.
nak dapat anak yang soleh solehah, nak jaga kesihatan, nak murah rezeki, nak diberi perlindungan, sehinggalah kita akan dapat pahala yang berpanjangan walaupun kita dah mati. Sebab tu saya seronok sangat malam ni tuan-tuan buat karnival jumpa wakaf hari ni, dan saya lancarkan kutipan wakaf untuk pembangunan surau kita. Yang saya cakap pada tuan-tuan ni pengalaman saya, okay, pengalaman saya. Jangan kedekut tuan-tuan, jangan berkira. Bila tuan-tuan tak berkira, Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok muka saya, dalam setiap televisyen ada muka saya. Padahal saya tua, muka ni tak laku dah. Tapi setiap rancangan nak Ustaz Kazim, nak cakap tentang kopi, pemoga panggil Ustaz Kazim. Dah pemoga bersama Ustaz Kazim. Cuma saya tak buat yang tu je. Yang tu saya tak buat lagi. Tuan-tuan tengok manisnya cinta. Tuan-tuan tengok apa cerita koma. Forum perdana. Tiap-tiap hari santai bersama Ustaz Kazim. Allah Ta'ala tolong macam-macam tuan-tuan. Saya ceramah sampai Singapura. Saya ceramah sampai Australia tuan-tuan. Berpuluh-puluh ribu orang. Allah bagi sihat. Allah bagi elok. Reporter tanya saya, Ustaz, apa rahsia Ustaz? Allah tolong saya. Bila mereka datang ke sekolah saya, tengok-tengok ada anak yatim. Tengok-tengok ada fakir miskin. Tengok-tengok ada ibu tunggal yang dibuang anak. Ada bapa yang dibuang anak. Saya bela orang-orang ni tuan-tuan. Ada 1,000 orang saya bela. Subhanallah. Bila kita tolong orang tuan-tuan, Allah tolong kita. Sebab tu kita yakin betul-betul dengan Quran, yakin betul-betul dengan hadis Nabi. Bila kita sedekah, Allah tolong. Bila kita wakaf, Allah tolong. Yakin. InsyaAllah, Allah tolong kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitulah akhlak Quran dan begitulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia akhlak Nabi Muhammad? Akhlak Nabi Muhammad adalah yang tidak menjemukan. Rasulullah tidak menjemukan. Jom abang-abang, kita perangai macam perangai Rasulullah. Jangan bagi orang jemu. Bashiru wala tunaffiru. Bagi orang suka, jangan bagi orang jemu. Saya sebagai penceramah pun, saya kena bagi tuan-tuan suka. Saya tak boleh bagi tuan-tuan jemu. Berapa ramai penceramah yang bagi jemu orang? Dia bagi jemu. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita bersedekah. Kerana bersedekah itu, agak-agak orang yang tidur tuan-tuan. Ceramah jangan bagi orang jemu. Imam jangan bagi orang jemu. Macam akhlak Rasulullah. 3 minggu lepas saya buat rakaman TV tazkirah malam Jumaat. Allahu Akbar. Saya singgah semayang tuan-tuan, subhanallah, satu masjid. Slownya tu imam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dah kebah kaki tuan-tuan. Bayangkan terawih besok, agak-agak siapa dia semayang? Tinggal dia seorang. Salah. Ay, tak ada orang, kata dia. Salam, tak ada habis. Bacalah, jangan bagi orang jemu. Panggil anak-anak tahfiz. Baca sedap. Bilal. Orang yang mulia di masjid siapa? Orang yang mulia di surau siapa? Imam. Paling mulia. Duduk depan sekali. Tak ada siapa boleh mendepankan imam. Melainkan mayat. Oh, hebat mayat tuan-tuan. Mari-mari surau duduk depan terus. Nombor 2 siapa? Bilal. Bila Bilal azan, daun ini besok jadi saksi di hari kiamat. Rumput jadi saksi. Batu jadi saksi. Manusia jadi saksi. Haiwan jadi saksi. Orang ini adalah muazzin dulu. Semulianya jadi Bilal. Semua makhluk jadi saksi.
Kita pula bila tengok Bilal, Bilal ada hati nak ngorak anak orang. Sebab tu saya minta pada Bilal, Bilal, bang elok-elok, jangan bagi jemu. Pergi belajar kursus. Setiap lagu berbeza. Subuh lagu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Ini kadang-kadang subuh lagu pelik. As-salatu khairum minan naum. Pendek gila naum. Dia boleh panjang. As-salatu khairum minan naum. Jangan panjang sangat. As-salatu khairum minan naum. Oi, dekat 5 minit naum, tidur balik upah tu. Nanti Zuhur lagu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 lagu tak sama. Orang dengar lain. Ini itulah lagu dia. Pergi kerosos tak nak. Di belasah nyebang. Hayya alal falah. Budak dalam buayan membangun. Mama takut. Mama dia jawab, apa nak takut, orang azan gitu dia. Yalah, menakutkan. Abang-abang, jadilah suami yang tidak menjemukan. Asal jumpa isteri senyum. Nabi Muhammad bila jumpa isteri senyum, senyum, senyum. Abang tak senyum apa? Senyumlah. Sayang, senyum. Ini balik kerja masam, sangkut baju masam, balik masjid masam, begini tengok bola. Cuba senyum. Tidur atas riba isteri, berapa ramai buat? Bantal ada, kusyen ada, tilam ada, isteri tengok TV. Kita duduk atas riba, dia tidur. Last tidur atas riba isteri bila? Sekarang isteri kita dah besar pehanya. Kecil sikit pada balak aja tuan-tuan. Pergilah tidur. Akak-akak bila suami tidur atas peha, cari kutu dia. Jumpa makan, ngap-ngap makan. Ada orang makan kutu tuan-tuan. Manis je kutu tu. Kebetulan kencing manis sama Allah tu. Jangan bagi jemu akak-akak. Jangan bagi jemu suami. Masak benda yang berbeza setiap hari. Cadar katil 2 hari sekali tukar. Ini katil cadar dah 2 tahun tak tukar-tukar. Tengah-tengah ni dah habis dah color. Tinggal yang bawah ni ada color lagi. Jemulah. Aduh, rambut tak bersikat. Balik begini macam singa. Dahlah berubat begini duduk tepi tangga. Abang bawa balik. Tuan-tuan. Macam puaka ni yang rapik aku tengok kamu ni. Ubahlah sikit. Dah tahu suami nak balik jam kerja teruk. Masakkan nah. Dah ada bubur kacang. Nah, dah ada Milo ais. Duduk atas kusyen tunggu suami. Pakai skirt lagi. Abang nak mana? Bubur kacang, Milo ais ataupun saya? Umur 63 pakai skirt. Subhanallah. Suami datang kat padang dia muntah. Angin. Tak pernah dibuat kaum. Jadilah sesuatu yang tidak menjemukan. Bagi orang suka. Peniaga jangan bagi jemu. Adik-adik jangan bagi jemu orang. Lama-lama tuan-tuan kita berakhlak dengan akhlak yang sangat menarik. Tolonglah bercakap benar. Macam Quran, macam Nabi. Jangan berbohong. Benarlah tuan-tuan. Yang ketiga, jadilah macam Al-Quran. Amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni semua pahala. Bayangkan kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut pada dia pun tuan-tuan, Allah selawat ke atas kita. Ni adik-adik kita ni seronok tuan-tuan. Oi. Kita buka kumpulan selawat kat dia orang. Mari berselawat ke atas Rasul.
berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seronoknya selawat, dapat pahala. Akak-akak yang ada anak duduk dalam buaian selawat. Salatullahi salamullah, pahala. Duduk saja-saja selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini tidak lagu Hindustan di belasah. Polis tembak tarak kena, polis tembak tarak kena. Bangun budak tu, hoi, bila nak tidur? Tuan-tuan, belum lagi kita amalkan sunnah Nabi, potong kuku cara Nabi, celak cara Nabi, berpakaian cara Nabi, berpercakap cara Nabi, tidur cara Rasulullah, makan cara Rasulullah. Pahala banyak. Abang-abang, jom tiru badan macam Rasulullah. Rasulullah dia mandi daripada kepala, turun ke hidung air, turun ke dada, turun ke perut. Air Nabi terus turun ke bawah. Kita pula bila mandi, turun ke hidung, turun ke dada, sampai ke perut, jadi air pancut. Kita tak jaga badan kita. Jom abang-abang yang mana yang malam ni big size, ada keboroyanya, azam aku nak tiru badan macam Rasulullah, fit, fit. Sebab tu sahabat-sahabat Rasulullah fit. Anytime kau nak buat apa, jom ajak berperang pun boleh. Kita sekarang tuan-tuan jalan begini, alignment lari, balancing out. Jom dia perang begini jalan je tuan-tuan. Orang tengok mengesian kau ni. Kita jadi orang sehat. Tuan-tuan ada surau, tuan-tuan ada padang. Lepas sembahyang subuh, hari Sabtu, hari Ahad cuti. Nah, bersenam di sini. Bersenam di sini. Geng surau ada basikal, pusing satu taman. Dengan jubah, dengan serban ni. Naik basikal. Jadi orang sehat. Kita kadang-kadang tuan-tuan rumah dekat pun nak naik motosikal. Jalan kaki. Rumah dekat je, naik start motor. Naik start motor tu pula tak nak parking di luar. Nak parking ke dalam juga. Kalau boleh parking sebelah Tok Imam. Aduh tuan-tuan, Allah kata dalam Quran, fasiru fil ard, berjalan, berjalan, berjalan. Berjalan di atas muka bumi. Berjalan tu jadi sehat. Subhanallah. Masya Allah tuan-tuan. Saya nak ajak pada tuan-tuan, kita ambil kemuliaan Rasulullah. Letakkan diri kita tuan-tuan. Bila kita jadi orang yang berperangai macam Nabi Muhammad, kemuliaan akan sampai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir, tuan-tuan ambil benda-benda ini, amalkan. Saya buat benda-benda ini. Ni nama dia piring. Semua orang tahu ustaz, ingat bodoh ke kita? Iyalah piring. Tuan-tuan, saya ni orang berjalan. Saya orang berjalan. Saya bukan duduk di rumah. Semalam saya ceramah di Kuching. Hari Jumaat saya ceramah di Kampung Muara Tebas di Kuching. Dua hari. Hari Khamis saya ceramah di Teluk Intan. Hari Rabu saya ceramah di Alustar Kedah. Besok saya resmikan sukan di sekolah saya. Pukul 3 saya ada rancangan di Radio Perak. Malam saya di UITM. Hari Selasa saya ceramah di Alustar. Hari Rabu saya ceramah di Parit Buntar. Hari Khamis di Johor. Hari Jumaat
saya di Sungai Petani. Hari Sabtu, Pesta Buku di Kuala Lumpur. Hari Ahad di Melaka. Mana ada di rumah. So, saya banyak makan di kedai. Saya banyak makan di restoran. Tuan-tuan, satu hari saya makan. Saya order bihun goreng. Saya order bihun goreng. Saya order bihun dengan teh panas. Teh kosong. Tiba-tiba saya bunyi, dengar bunyi meletup. Saya ingatkan orang baling batu. Orang bunyi senapang. Rupa-rupanya piring, pinggan yang letakkan bihun saya ni pecah berderai. Pecahnya memanjang. Dan di bawah pinggan itu ada serbuk putih di atas lantainya. Saya nak ajar pada tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah ayat ini tiap-tiap kali lepas sembahyang. Sekali, lima kali sehari, lima kali solat. InsyaAllah kalau ada orang nak santau, ada orang nak sihir, ada orang nak buat jahat pada tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pelihara. Ayat dia bunyi macam ini. Inni tawakkaltu 'alallah rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Inna waliyyallahi allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Surah Hud ayat 56. Amalkan. Satu. Ni anak-anak ni. Okey. Jangan cakap dia orang degil, jangan cakap dia orang jahat, jangan cakap dia orang nakal. Budak-budak macam itu. Saya anak-anak saya yang paling kecil 13 tahun, yang paling tua 21 tahun. Tua-tua lah. Jadi saya tak ada anak kecil dah, semua masuk asrama, duduk universiti. Jadi saya cuma ada anak-anak di sekolah. Adakah anak-anak sekolah saya semua baik-baik belaka? Budak-budak nakal tu biasa. Baik, nampak ni tuan-tuan, tapak tangan. Cikgu sekolah, mak bapak, tapak tangan ni. Letak di dada anak kita. Letak di dada anak murid kita. Kalau kita cikgu laki-laki, peganglah budak laki-laki, letak di dada dia, letak di ubun dia. Kalau cikgu perempuan, pegang cikgu anak-anak murid perempuan. Letak di dada boleh, letak di tapak tangan ni di hujung ubun-ubun ni pun boleh. Surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Baca 19 kali. Baca 19 kali. Baik, yang kedua. Yang ketiga. Yang saya doa amal. Okay, yang saya amal. Dan saya banyak tolong pada bomba penyelamat yang cari tak jumpa mayat. Mayat orang lemas di sungai. Mayat orang jatuh dalam lombong. Jatuh dalam tasik. Saya pernah cari satu mayat pekerja pembersihan loji air. Jatuh tak timbul-timbul. Rupa-rupanya kasut dia ada besi. Kasut boot yang besi tu. Jadi dia susah nak timbul. Bomba menyelam tak jumpa. TLDM menyelam tak jumpa. Jadi saya datang. Satu kes di Sungai Perak. Dia terjun mandi sungai. Hilang. Tak jumpa-jumpa. Bomba pun cari tak jumpa. Ada satu budak umur 13 tahun cacat. Pergi terjun dalam sungai pun tak jumpa. Jadi kalau tuan-tuan ada kes macam itu. Terjun telaga tak jumpa. Jatuh sungai tak jumpa. Duduk dalam laut tak jumpa. Saya berikan petua dia. Petua ni saya dapat daripada tok guru saya. Dah meninggal dah pun. Orang tua di bagian datuk. Jadi tuan-tuan ambil elok-elok. Tulis elok-elok. Okay. Tapi panjang. Disebabkan panjang. Masa mudah tamat lain kali ya.
masa panjang nak cerita tu panjang. Tuan-tuan jemput saya lagi sekali, saya cerita elok-elok. Okey. Cuma yang keempat, ada orang meniaga kat belakang. Ada orang surau kat belakang saya. Kadang-kadang surau tak ada orang. Jenuh azan. Dahlah Tok Bilal malah azan. Dia azan slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mikrofon pun tak pakai. Orang tanya kenapa tak azan kuat-kuat. Buat apa? Bukan orang datang. Aku seorang datang. Tak datang orang. Pengurusi surau, Tok Imam surau, AJK surau. Masuk je dalam surau, baca ayat ni. Nu, peniaga-peniaga nu. Berapa banyak yang gantung tangkal, berapa banyak buat penanggal semuanya ada. Nak bagi orang datang kedai. Ada orang yang nak bagi kahwin anak dia, tak minang-minang anak dia, pergi mandi bunga. Tak payah. Saya cuma minta, ustaz-ustaz yang mengajar orang, amalkan surah daripada surah Ar-Ra'du, ayat 1 sampai 3. Bacalah tiap-tiap hari sebelum kuliah, sebelum maghrib, sebelum apa pun ceramah. InsyaAllah ceramah kita ni orang datang. Peniaga-peniaga, amalkan selalu surah Ar-Ra'du ayat 1 sampai 3. InsyaAllah. Surau-surau, tu imam, masjid, pengurusi ke apa, baca. Termasuklah akak-akak yang belum kahwin, akak kena baca surah Ar-Ra'du ayat 1 sampai 3. Jangan mak yang baca. Orang minang mak. Mak yang ada. Kenapa mak asyik mak aje? Saya tak ada orang minang pun mak. Ada aku yang baca. Kamu malah baca. Itu dia. Baik. Yang tadi, yang ketiga tadi. Ayat berkenaan hilang, lemas. Itu saya cerita lain masa lah tuan-tuan. Masa panjang. Nak urai satu-satu-satu. InsyaAllah ada kesempatan. Saya datang lagi. Saya dah ceramah dah 26 tahun. Ini kali pertama saya datang sini. Jadi kalau nak jemput balik 26 tahun pada sekarang, kita belajarlah bab mencari orang hilang di air tadi. Jadi tuan-tuan, kita tutup ceramah kita malam ni dengan sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah pelihara negeri kita, pelihara negara kita, pelihara keluarga kita. Allah turunkan keberkatan pada kita. Saya menjemput yang bahagia, yang berhormat Dr. Cik Rosli, yang bahagia pengurusi surau dan tetamu kenamaan, naik di atas pentas untuk sama-sama kita berselawat dengan hadirin yang datang ramai-ramai pada malam ini. Tuan-tuan, kita bangun sama-sama. Kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Sallallahu alaihi wasallam.
بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الرحمن pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini kami mendadahkan bermohon padamu ya Allah sesungguhnya engkau lah yang maha mengkabulkan segala permintaan kami ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Rahman ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil andainya ada pahala di atas kehadiran kami pada malam ini ya Allah apalah kiranya pahalanya dihadiahkan kepada ibu dan ayah kami sama ada yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah ya Allah ya Rahman kami mendadangkan bermohon padamu ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salehah yang menjadi penyejuk mata hati kami ya Allah selamatkanlah mereka daripada fitnah dunia jauhkanlah mereka daripada kejahatan gejala sosial sebaliknya kukuhkanlah iman mereka bentengkanlah mereka dengan akidah Islamiah ya Allah ya Allah ya Rahman kami bermohon padamu ya Allah peliharalah negeri kami ya Rahman peliharalah negara kami ya Allah daripada sebarang anasir yang ingin mengganggu ketenteraman dan keharmonian agama kami keharmonian negara kami ya Allah ya Allah ya Rahman kami bermohon padamu ya Allah limpahkanlah keberkatan rezeki kerahmatanmu kepada kami ya Allah berkatilah rezeki kami murahkanlah rezeki kami ya Allah ya Allah ya Rahman elakkanlah persengketaan dan perpecahan di kalangan kami sebaliknya jadikanlah kami bersatu dan bekerjasama di atas semangat kekuatan Islam ya Allah ya Allah ya Rahman berikanlah kesehatan kepada tubuh badan kami agar kami dapat melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah berikanlah kebaikan kebaikan, keafiatan dan kecerdasan kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, peliharalah taman kami ya Allah. Jauhlah kami daripada segala wabak, segala musibah, daripada segala penyakit, daripada segala bencana ya Allah. Sebaliknya kau berikanlah kebaikan kepada kami penduduk-penduduk ya Allah. Jauhkanlah kami daripada persengketaan sebaliknya kami bekerja sama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pihak majlis mengucapkan terima kasih kepada Datuk Tani Minas. Saya minta bagi Cik Rosli untuk menyampaikan terima kasih kepada Datuk Kazim InsyaAllah. Terima kasih juga kepada yang hadir pada malam ini. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Terima kasih atas wakaf tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah balas jasa tuan-tuan dengan cara yang setiap InsyaAllah. Doakan kami sentiasa mengharapkan yang terbaik untuk kami insyaAllah. Kalau beginilah sambutannya insyaAllah kita akan aturkan program-program yang segini pada masa-masa akan datang. Untuk malam ini saya ingat program kita selesai pada malam ini. Terima kasih sekali lagi dan kepada yang nak balik tu saya doakan keselamatan tuan-tuan untuk sampai ke rumah. Dan kalau boleh mohon jasa baik tuan-tuan yang sampah-sampah berada di sekitar tuan-tuan tu boleh tolong kutip dan masuk ke dalam tong sampah yang disediakan insyaAllah. Tanya simbolik daripada Datuk Kandil Midas, sedikit sendiri untuk kita jadikan sebagai kenangan kepada pihak surau insyaAllah. Kepada yang telah menyertai cabutan bertuah anjuran Zuhud Travel Agency, saya mohon untuk stay sebentar. Sebentar lagi kita akan buat cabutan untuk dapatkan pemenang-pemenang kepada peraduan tersebut insyaAllah. Saya mohon wakil kepada Zuhud Travel untuk bersiap sedia dengan cabutan bertuah insyaAllah.